Assalamualaikum Mas Kyu, selamat datang di channel Anak Kalimantan. Ini channel pertama saya, kali ini saya berada di daerah Palangkaraya. Asal saya dari Banjarmasin, tapi kali ini saya mau jalan-jalan ke pemakaman Kristen. Saya Musim Bosku, cuma ini kita menjelajah malam hari. Ini dia. Oke Mas Kyu, mau tahu gimana tempat dan wilayahnya, ikutin terus Bosku. Ini dia Bosku, pemakamannya. Saya ditemenin sama Amin. Tunggu, saya mundur dulu ya Bosku. Nah, ini yang pemakaman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya ini asli dari Banjarmasin Bosku. Cuma kita kali ini jalan-jalannya di malam hari. Nah, ini dia teman saya Bosku, Amin. Nah. Nah ini dia Bosku. Ini Bosku tempatnya ini ada dua wilayah, yang di sini termasuk kategori VIP lah kalau kita bilangnya. Kalau di daerah sini, di sebelah sana ada juga Bosku, di sebelah sana gelap. Nah di situ Bosku. Itu dia gelap di sana Bosku. Nah di sana gelap. Nah dia seperti ini Bosku di Kalimantan. Kalau ada yang biasanya kalau baru ada jarak dikasih kayak gini Bosku. Dia. Ini biasanya baru ada yang jarah keluarga dia. Nah, ini kuburannya Bosku. Saya asli Muslim. Jangan disangka ya Bosku, saya ngevlog di sini dikira nanti orang Kristen saya Muslim Bosku. Saya cuma memperkenalkan adat suatu daerah, pemakamannya kayak gini di daerah sini kayak gini. Jadi saya sengaja ngeksplor sini. Dia rapi Bosku, pokoknya bagus lah, rapi kayak gitu. Ini VIP, masuk pemakaman VIP. Kita menghormati Bosku, jadi jangan disentuh atau mengambil sesuatu Bosku. Kita menghormati, kita niat mau ngeksplor aja, mau memperkenalkan suatu daerah di sini caranya kayak gini, daerah sini caranya kayak gini. Nah kita ke sebelah sana nih, kita jalan lagi Bosku. Dia ada dua Bosku, kalau di sebelah sana itu gelap Bosku, pokoknya gelap. Kalau di sini kategori VIP. Ini ada makam pejuang Mim lah. Kalau pejuang. Nah, Min, makam pejuang sini ada ya Min. Ini bertanda apa Min? Nah, di sana. Kita ini dari Banjarmasin Bosku, cuma kebetulan di sini. Jadi kita ini video pertama Bosku di channel saya, ini video pertama. Nah, itu makam pejuang. Cirinya kayak gimana Min? Nah itu ciri makam pejuang Bosku. Dia ada bendera Bosku. Tunggu saya zoom. Aduh rusak Bosku kameranya Bosku, di zoom. Nah itu coba terusin. Nah ini pejuang dia Bosku. Kalau ada bendera seperti ini itu pejuang. Coba. Apanya di ujung tuh, kayak orang kayak orang tuh lain kembang. Saya berapa kali kesini baru ini merinding saya. Beneran Bosku, saya sebelumnya sudah pernah kesini. Ini beneran baru pertama ini saya merinding nih. Ini sudah berapa kali kita kesini main? 3 kali lah. Ketiga kali saya kesini Bosku, cuma baru ini. Nah dia luas Bosku. Nah Bosku, nah, ini VIP ini Bosku, masuk kategori VIP.
Iya. Kita coba ke dalam lagi, bosku. Semakin dalam, semakin dalam. Ini VIP, bosku. Ini ada bayi juga, bosku. Ini ada bayi juga, bosku. Nah, kalau bayi kayak gini dia, bosku. Patungnya kayak gini. Itu. Kalau yang dewasa tuh ada juga bayi. Oh, dia ini. Oh, ada simpanan kayak gitu, bosku. Ada laci masing-masing dapat naruh lilin. Sana, Min. Kita ke sana. Ini namanya Amin, bosku. Amin. Saya nge-vlog sama dia ini. Ini channel pertama nge-vlog bersama dia, bosku. Nama saya adalah Han Kosong. Jadi gini, bosku. Ini kan sebenarnya kayak gini nih. Cuma kalau saya lihat dari YouTube teman kita yang di Kalimantan, itu dia yang makam dari sana. Di sana ada makam gelap. Jadi kalau mau dipindah ke sini itu digali dulu, bosku. Itu makamnya digali dulu, bosku. Jadi setelah digali itu tulang benulangnya dikumpulin, jadi ditaruhnya kayak gini. Nah, di bawah sini, bosku. Nah, di sini, bosku. Nah, ini di sini. Jadi ditindih lagi sama ini, bosku. Kalau saya ngelihat di YouTube temen yang berasal dari Kalimantan itu, kali daerah Palangka ini kayak gitu dia, bosku. Jadi ini cuma ditindih. Dia diambil dari sebelah sana, dipindah ke sini. Nah. Oke, Min. Kita ke sebelah sana, Min, yang gelap. Kita kasih tahu. Sini ada dua, Min, lah. Yang kalau di sini kategori kita VIP lah, bosku. Bilangnya VIP. Sini ada kuburan Cina, Haringan, sama apa itu? Muslim. Kemarin kami sempat ke kuburan Cina, rencana nanti kita coba nge-vlog di sana juga. Kita mau explore ke sebelah yang tempat gelap, bosku. Nah, di sini kan terang ya, bosku. Tanpa cahaya pun dia sudah bagus, tanpa senter pun dia sudah kelihatan. Nah, dia ada atap begitu. Pokoknya mantap loh, bosku. Tuh. Nah. Ini di Palangkaraya di. Nah, ini dia, bosku. Ini gelap ini, bosku. Ini pemakamannya sebelah sini gelap. Nah, dia gelap, bosku. Nah, ini dia gelap. Jadi diambil dari, ada yang digali dari sini. Kalau mau pindah ke situ, digali dulu, bosku. Nah, sini gelap, Min. Nah, ini gelap, bosku. Nah, kalau saya lihat itu dari YouTuber anak Kalimantan. Nah, itu yang kayak gitu. Oh, mata anunya hilang, Min. Nah, ini senter nih. Senternya kita itu yang untuk cahaya jauhnya hilang, bosku. Maklum, senter murah, bosku. Nah, itu kenapa itu patung atau roboh? Wale, sini. Nah, bosku. Dia digali, bosku. Nah, yang dari kayak gini bisa digali kalau mau pindah. Nah, jadi dipindah dia, bosku, ke sana, bosku. Oke, nanti kita lain waktu mungkin kita nge-explore di kuburan Cina sama kuburan Kaharingan. Itu kuburannya tinggi, bosku. Dia ngangkat kuburannya. Nah, ini dia, bosku. Oke, bosku, nanti kita lanjut lagi, bosku. Kita otw balik dulu lah, cukup sampai di sini mungkin, bosku. Mungkin jalan-jalan saya kali ini cukup sampai di sini dulu, bosku.
mungkin kita nanti lanjut lagi di kuburan Cina sama kuburan Kaharingan lah. Hindu. Kaharingan. Hindu, Hindu, Hindu. Hindu. Nah, gitu Bosku, nanti kita sama Katolik. Sana sama Katolik, Kristen nanti. Kita sambil jalan-jalan juga Bosku di daerah Palangkaraya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Tunggu video saya selanjutnya. Salam dari anak Kalimantan. Kita balik Bosku, kita balik. Kita balik ke rumah. Sini kategori VIP.